Cakap pasal tabung pendidikan anak-anak, dalam channel ni, I tak habis-habis cakap pasal ASB dan tabung haji. Untuk Nan Bumi Putra, apa pula ya alternatif lain selain daripada fixed deposit ataupun savings account biasa? Hari ni, I nak share dengan you pasal simpanan SSPN yang mana I jamin masih ramai lagi orang tak tahu. Walaupun iklan dah banyak sana sini, dah masuk dalam cerita kanak-kanak Omar dan Hana, I rasa mesti ramai lagi yang tak peka lagi pasal kewujudannya SSPN. Sebenarnya SSPN ni memang sesuai sangat untuk semua rakyat Malaysia. Let's go! Oh, by the way, if you guys nak support this channel dan alang-alang tu, you nak shopping di Shopee, please tekan link Shopee dekat dalam video description I di bawah. Dia akan terus buka IP Shopee app tu. Then you start lah shopping di Shopee. It doesn't cost you anything. Harga tetap sama. Tapi I appreciate kalau you buat macam tu, ya. Thank you. SSPN ni, nama panjang dia adalah Skim Pinjaman Pendidikan Malaysia yang ditubuhkan oleh PTPTN, Perbadanan Tabung Pengajian Tinggi. Ha, cakap pasal PTPTN je, mesti korang ingatkan I nak cakap pasal hutang. Kan? Produk SSPN ada dua. Satu adalah SSPN Prime dan satu lagi adalah SSPN Plus. SSPN Prime ni diperkenalkan pada tahun 2004. Tujuan dia adalah untuk pupuk sikap menabung dalam diri ibu bapa untuk pendidikan tinggi anak-anak dia. Lepas tu pada tahun 2015 pula, SSPN Plus diwujudkan. Dulu, dua-dua produk ni nama dia lain. SSPN I dan SSPN I Plus. SSPN I ditukar jadi SSPN Prime dan SSPN I Plus dipendekkan jadi SSPN Plus. SSPN Prime, SSPN Plus. Beza dia adalah satu tabung tu, you boleh menabung ikut suka you. Dia macam tabung simpanan biasa. Serendah RM1 sehari. Untuk SSPN Plus pula, ia digabungkan sekali dengan produk takaful. Dengan package sebulan serendah RM30. Bila I sebut package, maksudnya once you dah pilih package tu, you are committed untuk bayar jumlah tersebut setiap bulan. SSPN Plus ni, dia bekerjasama dengan 3 syarikat takaful, iaitu Hong Leong MSIG, Great Eastern Takaful dan Takaful Ikhlas. You sebagai pengguna boleh pilihlah mana-mana satu package yang you nak. Tapi untuk hari ni, I nak tekankan pasal pelaburan dalam SSPN Prime. Skim simpanan yang biasa. You boleh anggap dia macam ASB lah. You boleh masuk duit, you boleh keluar duit. Apa yang best sangat SSPN Prime ni? Yang pertama, simpanan you adalah dijamin oleh kerajaan. Di mana deposit you dalam SSPN ni, insyaAllah selamat kalau apa-apa jadi pada SSPN. Tapi sebab apa ia perlu dijamin oleh kerajaan ya? Sebab tak ada jaminan daripada PIDM. Ha, ingat tak I cakap pasal PIDM dalam video I yang lepas? Kalau nak faham lagi fungsi PIDM dan jaminan yang diberi kepada deposit you dalam bank dan insurance, tengok video tu lah. Yang kedua, yang paling best lah, the main point you nak simpan duit dalam SSPN adalah you boleh dapat pelepasan taksiran cukai sebanyak RM8,000. Tapi untuk setiap pembayar cukai lah. Kalau you ada 2 atau 3 anak ke, you isi RM8,000 untuk 3 anak ni, you tetap dapat RM8,000 punya pelepasan je. Tapi a word of caution ya, hal-hal cukai ni kena hati-hati sikit. Kalau salah declare, boleh kena penalty. Jadi, I sarankan you dah tahu pasal SSPN Prime, dah tahu pasal pelepasan cukai. Tapi bila you nak declare, kalau you tak berani, you carilah tax agent ya untuk nasihatkan you ataupun you belajar betul-betul lah. Ini bukan video pasal cukai. Yang ketiga pula adalah kadar dividen yang competitive. Based on past performance, consistent lebih kurang 4% setiap tahun, which is not bad. Although, I kena tekankan past performance does not dictate future performance. Just because dia bagi 4-4-4-4 lebih dan kurang setiap tahun, it doesn't mean that tahun ni atau tahun depan akan bagi 4% juga. Dan sama macam pelaburan dalam ASB, dividen yang you dapat daripada pelaburan dalam SSPN ni tidak akan dikenakan cukai. Yang keempat, simpanan SSPN ni adalah patuh syariah, di mana ia menggunakan konsep wakalah bil istimah pelabur ataupun pendeposit melantik PTPTN untuk menguruskan deposit mereka bagi tujuan pelaburan. Macam saya cakap tadi, SSPN Prime ni nama dia dulu adalah SSPN I. As per normal dekat Malaysia ni, kalau any account yang ada I kat belakang tu, selalunya ia adalah untuk melambangkan account tu adalah patuh syariah. Contohnya EPF, dia panggil EPF
I untuk membezakan simpanan EPF konvensional versus EPF Islamic. Dan walaupun SSPN I ni dah tukar nama jadi SSPN Prime, tabung simpanan ni masih syariah compliant ya. Sama jugalah dengan SSPN I Plus dulu Islamic. Sekarang ni dia jadi SSPN Plus also Islamic ataupun syariah compliant. Kelebihan melabur dalam SSPN yang lain adalah diorang ni selalu buat cabutan bertuah. Alang-alang menyeluk perkasam, biarlah sampai ke pengkalengan. Alang-alang nak melabur tu, alang-alang nak simpan duit, nak deposit duit, kan best kalau ada peluang untuk dapat menang cabutan bertuah. Hadiah-hadiah yang diorang bagi ni pun bukan calang-calang ya. Gold bar lah, kereta lah, wang tunai lah. Wow, bank-bank besar kat luar sana pun cabutan bertuah dia pun biasa-biasa je. Kelebihan yang terakhir adalah perlindungan takaful percuma untuk kematian dan kecacatan kekal kepada pelabur yang ada simpanan lebih daripada RM1,000. Takaful percuma ni dia cover khairat kematian je lah. Untuk pelabur dan juga penerima manfaat. Amount coverage bergantung kepada baki simpanan. Nak jelaskan ya, pelabur tu kita dah tahulah siapa. Maknanya kalau bapak buka akaun atas nama dia, dia lah pelabur. Tapi penerima manfaat tu adalah untuk anak dia tu. Dia buka akaun tu, siapa yang patut terima duit tu? Itulah penerima manfaat. Dia kena designate lah setiap kali dia buka akaun sebab maybe dia ada dua anak. Akaun A ni untuk anak nombor satu, penerima manfaat satu, dan akaun B adalah untuk anak nombor dua, penerima manfaat nombor dua. Dan last but not least ya, kalau anak-anak you ni adalah penerima manfaat, maknanya dia ada akaun SSPN lah melalui bapak dia ke, mak dia ke, in the future, secara automatiknya, mereka layak untuk membuat pinjaman PTPTN bila diorang perlu sambung belajar nanti. Jadi sekarang saya nak comparekan antara simpanan dalam ASB yang saya selalu perketengahkan versus simpanan dalam SSPN. ASB ada banyak bank ya, yang bekerjasama dengan dia ataupun menjadi bank agent. Contohnya Maybank, Mbank, RHB, CIMB, Bank Islam. Maknanya, you boleh pergi ke bank-bank ni untuk buat pelaburan baru ataupun nak keluarkan duit. Tapi untuk SSPN, tak sama. Kalau you nak keluarkan duit, you kena pergi ke cawangan PTPTN, which is tak banyak sangat lah compared to cawangan-cawangan bank. Ataupun you boleh pergi ke mesin ATM dua bank ni, Bank Islam dan Bank Rakyat. Obviously, you kena ada account dengan bank tersebut. Maknanya you kena linkkan account-account savings ataupun checking account you tu dengan account SSPN kalau you nak keluarkan duit you daripada ATM. Dari segi liquidity, kita nampak macam ASB tu lagi liquid daripada SSPN. Tapi sebenarnya, in my opinion, SSPN ni lagi liquid sebab ada satu faktor, iaitu pengeluaran online. Untuk pengeluaran online, memang dua-dua tabung ni baru dia implement lah. Dulu tak boleh keluar online. Tapi ada beza ya. Beza dia, pengeluaran untuk ASB dilimitkan kepada RM500 sebulan. You nak keluarkan lebih daripada RM500 sebulan, you kena pergi ke cawangan bank ataupun cawangan ASMB. Untuk SSPN, tak ada limit pengeluaran. You cuma perlu tinggalkan baki RM20 lah dalam akaun you tu. Jom, kita cakap pasal cukai pula. Untuk simpanan ASB, tak ada pelepasan cukai. Tak macam pelepasan cukai untuk simpanan dalam SSPN. Jadi, inilah pendapat I. Dan you tak perlu nak ikut pun. This is not an investment advice here. My suggestion is, kalau you ada anak-anak, bukalah akaun SSPN. Laburlah up to RM8,000 setahun untuk dapatkan pelepasan cukai tersebut. Yang selebihnya, you bolehlah simpan dalam tabung-tabung lain, termasuklah dalam ASB. The reason being, kalau you bandingkanlah dia punya kadar dividen yang lepas, memang ada sedikit jurang. Tapi as I mentioned tadi, this is not an investment advice. Buat keputusan you sendiri ya. I cuma beritahu je lah. Tiap kali I buat video, I sebut pasal ASB, ASB, ASB. Memang penyokong tegak ASB lah ni. For a good reason, mesti ada penonton I yang tak boleh buka ASB. Dan let me tekankan ya, this channel is about finance. Kita belajar dan kita buat keputusan yang terbaik untuk diri kita. I bukan policy maker. Bukan I yang decide apa yang ni boleh buat atau ni tak boleh buat. Jadi, jom kita cakap pasal syarat-syarat pembukaan SSPN pula. Senang je. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Tak kira lah bumi putera ke ataupun non-bumi putera. Semua orang layak memohon. Syarat kedua pula, pemohon tu mestilah 18 tahun ke atas. Maknanya dia adalah seorang yang dewasa. Yang ketiga, kalau dia buka untuk penerima manfaat untuk anak dia lah. Anak tu mesti sekurang-kurangnya berumur 1 hari ataupun setua-tua 29 tahun. Dan anak ni mestilah anak dia sendiri ya. Sama ada anak kandung atau anak yang ada jagaan sah. Sebelum my penonton confused ya, nak buka akaun SSPN ni untuk diri sendiri tak ada masalah. Contohnya kalau you umur 18 tahun dan you nak mula menabung, you buka akaun atas nama you sendiri dan tidak ada penerima manfaat, iaitu tak ada anak lah, tak ada masalah. You boleh menggunakan SSPN ni sebagai satu platform ataupun satu akaun
untuk you menyimpan. Dan untuk budak-budak yang muda-muda ni, yang busy sikit lah nak pergi ke cawangan PTPTN tu, boleh buka account online ya. Dekat laman web dia, lovessspn.com. Cintassspn.com. Eh bukan, lovessspn.com. Jangan salah eh. Tapi ada juga yang malas nak navigate online kan. Ataupun maybe dia tua sikit lah, dia nak buka untuk anak-anak dia. Okay, tak ada masalah. Nak jumpa orang, nak berkenalan dengan cik-cik muda di kaunter tu kan. PTPTN memang suka orang nak letak duit dekat account dia. Untuk yang nak simpan bulan-bulan sebagai savings, boleh buat dekat laman web PTPTN. Potong gaji, direct debit, online banking, banking you sendiri tu. Boleh pergi ke JomPay, pakai apps MyPay ataupun Razor Payment dekat 7-Eleven. Jadi untuk sesiapa yang nak ada alternatif lain lah. Ada yang nak buka ASB tak boleh, nak buka tabung haji pun tak boleh. Untuk you, special SSPN. DP pulangan kalau you tengok, tinggi sikit daripada fixed deposit daripada bank. Tapi again, this is not an investment advice. You decide lah sendiri ya. You fahamkan kebaikan dan keburukan setiap benda, and then you buat decision you sendiri. And sama lah macam ASB. You beli ke, tak beli ke, you invest ke, tak invest ke, I tak dapat commission. And this is not a paid review ya. Nampak macam, ooh, I nak mengapi-apikan. No. I just think that seramai sangat orang tanya soalan selain daripada ASB tata perhajin atau mana, this is it lah. If you guys think that video I ni best dan you nak I maju lagi ya, I nak banyak-banyak subscribers, please like, tinggalkan komen yang best dan subscribe to my channel. Dan yang paling penting, share video-video I ni dengan kawan-kawan you. Thank you very much. You guys awesome. Melaburlah dengan bijak dan assalamualaikum. SSPN I dijadikan SSPN pra. SSPN I ditukar jadi SSPN Prime. Oh, by the way, if you guys not shop, support.